Saat dunia tengah menderita dan krisis di mana-mana, ada satu kabar penting yang mungkin mengubah cara kita menjelajah luar angkasa selamanya. Ya, Sabtu 30 Mei 2020, jutaan pasang mata di dunia tertuju ke Kennedy Space Center. Setelah ribuan hari persiapan, ratusan kali uji coba yang gak jarang gagal dan cuaca buruk yang bikin jadwal berubah, akhirnya sebuah roket berukuran raksasa bersiap meluncur, membawa dua astronot menembus kecepatan suara. Tapi ada satu yang sangat spesial. Misi kali ini adalah kali pertama perusahaan swasta menerbangkan manusia sampai ke luar angkasa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Godspeed, Bob and Doug. Ini penting banget. Ya, karena seperti yang kita tahu selama ini peluncuran roket selalu ngandelin pemerintah. Dan karena itu mau nggak mau selalu ngandelin duit pajak buat setiap misi keluar angkasa. Makanya peristiwa bersejarah ini bisa dibilang mengubah semuanya. Karena kini nggak cuma pemerintah aja yang bisa. Dan bayangin, dengan banyaknya perusahaan yang berlomba keluar angkasa, maka semakin banyak juga usaha buat meneliti dan bikin ongkos perjalanan keluar angkasa jadi lebih murah. Oke, mungkin kalau masih belum kebayang juga, gampangnya gini. Bayangin kalau di dunia ini cuma ada satu penjual nasi goreng. Bentuknya kayak gini. Dan selama bertahun-tahun, kita cuma bisa makan satu nasi goreng dengan harga dan topping yang sama. Tapi karena kita semua suka nasi goreng, jadi terima-terima aja walaupun porsinya gitu-gitu aja. Nah, tapi sekarang mulai muncul gerobak-gerobak nasi goreng lainnya, yang bisa masak lebih cepet, nyediain topping lebih beragam, sampai nyajin porsi lebih banyak. Udah gitu biar orang-orang mau beli nasi goreng dari mereka, pastinya mereka naruh harga lebih murah daripada satu nasi goreng yang udah terkenal tadi. Nah, beginilah juga keadaannya di industri antariksa dunia. Selama ini penerbangan manusia keluar angkasa itu dipegang sama pemerintah tanpa ada saingannya. Tapi sekarang SpaceX muncul dan bisa nawarin banyak topping yang beda dari yang selama ini. Mesin kontrol yang dulunya gini, sekarang udah touchscreen semua. Baju astronot yang awalnya cuma mentingin nyawa, sekarang juga bikin keren kalau mau ngaca. Dan yang gak kalah hebat, roket yang dulu cuma sekali pakai, sekarang bisa berkali-kali. Dan itu baru SpaceX, masih banyak perusahaan swasta lain yang mungkin bakalan berlomba-lomba untuk nawarin topping-topping unik lainnya. Jadi sekarang kita bisa kembali berharap, mungkin di suatu waktu di masa depan nanti, dalam hidup kita, kita bisa nyaksiin atau bahkan ngerasain sendiri. Gak hanya perjalanan manusia antar pulau, negara, atau benua, tapi juga antar planet dan benda-benda angkasa lainnya. Makanya kalau kalian rela bangun jam 3 pagi untuk nontonin peluncuran kemarin, berbanggalah karena kalian jadi saksi sejarah era baru penjelajahan alam semesta. Selamat datang di masa depan. Dan seperti biasa, terima kasih.